Terus niki kita minhajul abidin nerangno potensi-potensi kemungkinan-kemungkinan ya dari dosa lewat uzlah. Ya terus wonten pemikiran uzlah itu penting karena dengan uzlah berarti tidak bertemu napa maksiat. Jadi pikiran itu juga ada salahnya, justru dengan itu meninggalkan rumah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga bagian dari apa? Dosa. Jadi pilihannya sampean mau loro tok, kumpul wong dosa. Ya sekelakuan saiki ya sing ngono. Ora kumpul wong ya dosa, mergo gak peduli mbok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhe milih ndi? Milih kumpul ora kumpul? Kumpul wong utang ra nyaur. Bojone elek men delok bojone wong. Tapi enak ora kumpul wong berarti gak peduli mbek perjalanane umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilihannya hanya dua. Sniki pilihan sing kedua, wa amar rajulane ana pun teng wong lanang sing kedua. Iku farajulun mongko wong lanang ya kunu kang ana sapa rajul kuduatan iku panutan fil ilmi ing dalam ilmu. Bihaitu yahtaju sekiranya butuh sopa anasi manusia ilaihi marim rojul di amri dini ini dalam urusan agamane wong ada ibayani hakin krono jelasno kebenaran au hak au roddin ibayani hakin krono jelasno kebenaran au roddin utau nolak nolak alamu beda diin yang atasnya wong sing antisika au dakwatin utawa panjen niat dakwah ila khairin maring siji kaapian oleh dakwah dipilih kelawan teladan nglakoni au dikaulin to kelawan pengucapan au nahwidzalika utawa sepadane iku kabeh. Ya seorang lagi ya, jadi konstruksi pikiran dalam Islam itu hanya dua tok tadi. Ketika Rasulullah menghalalkan uzlah, seorang lagi ketika Rasulullah menghalalkan apa? Uzlah itu ukurannya hina layak manul jalis jalisau. Ketika setiap jagungan tidak aman dari apa? Dosa. Ya macam-macam lah dosa. Ya mau kalau bolak-balik ngomong ketemu wong ayu ke sawah, ketemu wong elek ngenyek itu ya dosa kabeh. Paham ya? Ketemu toha mubalek kasut, ketemu rauh nyepelekno itu ya dosa. Ya wong agama kok dadi dhuwit iku nek ora kudu hasuti. Saya ketemu wong ra prospek kan. Itu kudu jadi sekian pilihan. Sowan dia yo ganggu yo dosa padha wae. Ora sowan sapa wong ora sowan. Ayo semua ben aku mayu setengah-tengah ketemu pas ngaji yo ora sombong yo ora ganggu yo sing paling tenang. Pas sesan. Ngisi kok pas. Kana aneh. Sowan ganggu ora sowan. Sampai tengah-tengah ketemu pas ngaji. Jadi saya ngono kabeh wong sono lama pas ngaji. Aneh-aneh. Libayani hakin krono jelas no kebenaran aurat jento nolak alamu dadi ini ngatas yang sipit al kawatin ila sairin bifi'lin au bikolin au bikali fala yasa umong kora berhak fala yasa umong kora ora cukup maksudnya ora ora sak ora nyukupi manane ora sah mislaha dar rajuli ing sepadane iki lawang lanang apa la iki selu apa memisahkan diri anin nase sange manusia. Kalau orang dibutuhkan di masyarakat tentang agama dia ndak boleh apa kusilah apa ndak boleh kusilah itu dawuh Imam Ghazali. Tapi carane ra usah kok terus pidato kok ora kalian sibuk balik mosisen sapa wah nafsu ing awak dhewe naman benarum antarane kulo niku wis pengecualian kulo gelem diundang nak pernah sepuluh ternyata agak nang Tuhan wong gelem ora tambah laris ya. Kulo niku sudah khusus orang yang pernah sepuh iku wae kangen ini teng Mbak Hamid misalnya Mbak gurune bapak niku jumlahnya akeh wingi teng Tuban Gus Robi guru kulo acarane abe Gus Robi mungkin tanggal 16 kalau Mbak Sahal iku akeh ngono nang wong gelem ora tambah laris itu kan. Sing kula pengecualian iku tetep agen no. Wong kowe nak mati bareng kudu teko aduh. Ya jadi orang yang alim itu harus yang sibu nafsau benahu dia berposisi di tengah-tengah mereka tapi syaratnya nasihan nifal jilah niat nasihati zaban antinilah bila-bila agamanya Allah. Jadi kalau lafad dabu atau dabu muta'addi dengan anil mana nih bila dan bahasa Arab lucu. Jadi misalnya abdifa anil haq itu tidak menolak kebenaran tapi bila bahasa Arab itu aneh agama. Misalnya diva ul hak itu mana nih menolak kebenaran, no? Diva ul hak mana nih menolak kebenaran. Tapi nak diva anil hak itu membela kebenaran.
Mulane ana ayat innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu. Berarti Allah membela orang-orang iman. Mergo tak diae ben apa? Berarti azabtu antinillah ini maknane bela agama. Tapi nak azabtu dinillah itu merusak agama. Jadi bahasa Arab itu ada beberapa bahasa sing maknanya itu bergantung alat takdiyah lho. Jadi kalau rohibai maknanya ya seneng, makanya ada kitab at-tarhib wa tarhib maknanya seneng. Rohoban maknanya ya seneng. Tapi sekali dia takdiyah dengan lafaz anu maknanya kebencian lho. Benci. Maknanya wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiya nafsa. Orang yang benci karena takdiahnya pakai apa? An. Kata sepaman rohibaan sunnati. Tapi sekali gak ada an, semua maknanya senang. Sekali gak ada an. Kayak wayat oh nana rohobau warhaba. Jadi rohoban harus senang. Kita butarhib watarhib. Maknanya tarhib itu senang. Jadi zaban halibila-bilani antinillah. Ini jelas. Terus mubayyinan terjelasna li ahkamillah maring biro-biro hukumnya Allah. Ini jelas ya. Jadi orang alim itu berposisi di tengah-tengah masyarakat, tujuannya menerangno hukumnya pangeran. Jelas ya, orang suwan-suwanan itu jelas, aturannya itu jelas no? Nasihan li khalqillah dhaban. Jadi sing dibela agamanya pangeran, orang nasib yang suwan. Mubayyinan li ahkamillah, setiap acaranya itu menjelaskan hukum-hukumnya. Mau pokoknya mandat gue harus bener gitu terus aneh-aneh kadang tapi gue nggak berhati anu ribet fakat terwena mau teman-teman di kantor kita an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida tuh harus kita dua sakat al alim fa alaihi lanatullah ida tuh harus nalikane pertelo ida tuh harus nalikane semuncul lo al bida ubiro ubiro bida wasakat alan menang sopal alim mu alim fa alaihi mau kau itu Surah Qiyikuno melarat yang atas orang alim, laknatullah, kelaknat ya Allah. Ketika bid'ah sudah banyak dan orang alim mengambil sikap diam, maka dia mendapat laknatnya Allah. Karena tadi pasti yang beredar itu kebatilan. Misalnya gini, ada orang alim yang beneran, tidak ngomong tentang hukum. Pasti yang ngomong orang yang tidak alim. Akhirnya masyarakat hanya tersediakan konsumsi orang tidak alim. Itu ibarat makanan sehat tidak beredar, maka yang beredar hanya makanan yang tidak sehat. Masyarakat tidak punya pilihan. Akhirnya kan karena orang alim ini tidak memberi pilihan, ya dia ikut salah. Ya taruh saja tadi kita punya keluarga besar atau punya kampung besar, kita tahu yang beredar itu makanan tidak sehat. Kemudian kita yang punya makanan sehat tidak mengedarkan. Berarti masyarakat hanya punya suguhan makanan tidak sehat. Begitu juga urusan mubalig kiai. Kalau yang beredar itu yang enggak sehat-sehat itu. Paham ya? Dan orang alimnya tidak mau ngomong halal haram, berarti ya masyarakat hanya punya satu pilihan, yaitu fatwa-fatwa yang tidak sehat. Pas sekali dilakukan itu, orang alim ngambil sikap tidak apa? Menawarkan diri, maka fa'alaihi la'nah. Nah, cara kula bener, mana kula niku masyarakat itu buat yotobat. Pasti Mbah Mun itu di pengajian umum, Mbah Mustofa itu di pengajian umum, kalau pengajar umum. Ijo yang orang ganggu secara personal terus. Sampai sampai kan. Terus gelap ngaji, wes berarti orang alim terus buat dosa ini. Faham, terus ngono murah, no? Murah. Ya orang usah salam terbelak, orang sampai panggung. Mengalimnya ya bisa ngatur waktunya kan, kalau pas gini kan gak mungkin anak kula ganggu, karena anak kula kepengen dolanan lah, anak kula ngaji gak diikhlaskan. Jadi kayak ada bertamu nih kan, anak kula ajak dolanan itu nyakang, antara anak sampai wong liya. Dia gak tahu hukumnya tamu, gak tahu hukumnya wong liya. Jadi wong mikir, jadi wong ngalim kan ngomong, maknanya berdiri di antara mereka, itu nasihan di khalqillah. Zaban an dinillah mubayinan di akalillah. Jelas. Soalnya nu rantang aku mi pangeran kan rantang nasib pem. Terus kiai mu kan melok. Aneh-aneh. Ayo saya kau nong soalnya aku kiai nen rantang aku mi pangeran apa aku mi nasib pem. Jadi dikte bisa nong. Jadi tema itu yang menentukan tidak kita tapi yang soan. Lo nasi nentok aku lumayan. Misalnya soan itu ha, sing ikhlas. Kan ini aku sing nentok. Tapi enggak seringnya itu. Dikte. Di pulau jelas aturan main pulau cuma macam-macam. Sanate sing asli dari Imam Ghazali ya pulau ini. Ya memang gitu. Bal yang si bunafsahu bainahum nasihan di khalqillah dzaban antinillah mubayyinan ya
jelas ya. Jadi boleh kumpul orang tapi komitmennya tadi menjelaskan hukum-hukumnya Allah, tidak menjelaskan nasib personal per Papa terwain nama ke teman-teman lewat begitu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana qul idza taratil bita wasakatal alim fa alaihi la natu. Karena tadi masyarakat akhirnya enggak punya pilihan, masyarakat enggak punya apa pilihan. Wong alim butuh keramat. Tetap menang usah ngadil kula tetap. Misalnya ana wong alim maca jalalah, ba maca muhaddats terus. Sing sito mau iso omong. Mungkin satu tahun pertama yang tukang ngomong menang, dua tahun pertama menang. Tapi kan suwe-suwe pertarungannya malaikat mbek setan. Wong ikhlas itu dibela malaikat, sing ora bener dibela setan. Setan itu nek ana zikire Allah, iku keplayu nganti kepentut-pentut. Jadi mesti kaon napa? Kaon. Dadi ana wong ikhlas kok kalah, ora pati ikhlas. Iku tak jamin. Ora ana setan sing ikhlas kalah. Nek wong ikhlas kok kalah ya ora pati. Ora pati. Wong ikhlas ibalane pangeran kok kalah mbek setan kok apa-apa. Hada utawi iki kuida kana nalikane ana sapa ngalim denawu antaraning masyarakat. Kuida kharaja nalikane metu sapa ngalim denihi saking tengah-tengah masyarakat fala juzilahu aidon alitizal. Dia pun enggak boleh memposisikan memisahkan diri dari masyarakat. Ya seperti yang dilakukan guru-guru kita. Terus misalnya umumnya wong mbek tangga misalnya hasud. Ya kita nikmati karena itu hukum Allah. Tapi misalnya tonggomu rangan gue mergo roh nakalem roh cilikmu. Ya gue ning desa liya kan mungkin ganggu. Sementing aja itizal, jangan memisahkan apa? Diri. Karena orang enggak bisa menghilangkan sunnatullah fi khalqi. Allah selalu punya tradisi di hambanya. Misalnya orang itu ya orang tertentu, mesti orang tertentu. Aku wong keramat ora kena digo kias. Wong tertentu umume wong kan enggak tonggo ora pati hormat. Iki coba yang niku aku Mbah Mun ngomong kan wong keramat ora kena di ora kena digawe kok kias. Nek umume wong kan tanggane ora percaya. Iki ditang tanggamu mbek wong jowo sering dikon. Oke itu enggak apa-apa itu hukum Allah apa ketentuan Allah atau sunnatullah di hambanya. Kalau bojo yang ngono ora perlu ngandani bojo. Sunnatullah bojo ora percaya. Sing lanang. Nah, tapi kowe payu nang pengajian muslimah. Ya omongno wae kaya-kaya kowe wong paling. Tapi pede wae. Ya nek ono sunat wae kuwi nikmati wae napa. Nikmati. Dadi berarti kowe kowe itizal, kamu memisahkan dari istri kamu dalam bab nasihat. Tapi kamu tidak boleh memisahkan dari aturan-aturan Allah, yaitu tetap nerangno hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Terus sing jelas napa? Hadza idza kana bainahum fa idza kharaja min bainihim tetap fala yajuzu lahu aidon al-i'tizal. Bainihim bainihim tapi sama mawon maknane misale bainihim di bainihim poe maknane tetap seperti itu sama. Ya jelas ya. Terus kita punya logika jika orang alim tidak ngajar. Tapi saya ulang lagi, syukur-syukur orang alim itu ngajar secara murah dan mudah. Dan selama ini orang alim kita itu enggak ada yang enggak benar-benar semua. Tahu saya dulu Mbah Hamid Pasuruan itu yang ngajar ya terbuka. Mbah Mun ngajar Jalalan gitu kok terbuka. Saya ya terbuka, Mbah Mus ya, Mbah Mus Rembang ibadah ngaji terbuka. Tapi masyarakat tuh nak ramudang ora mah. Terus nak diturun di gelowan. Hamid Hamid. Lakuan jadi tidak gampang jaluk angan. Wadah di serang regani bongong itu untuk bongong itu gak anak-anak eplah kan tukaran. Terus tarian panitia masyarakat ditari debat panggung kadang rantuk. Nilai kursi ini tunggu kita tolong. Senilai buat kelas borai orang. Lewat ngaji sih gampang nih sok. Nang tok pas urip kudu cocok terus paling gak mbek aku jong wis jelas mbek liyane las lha ora mungkin liyane kan seneng banyak di kono mbek toha udah ngono kan seneng tenang ngono terus ke agama mahal ya enggak apa-apa untuk siar tapi ya siar itu ya sesekali saja Pak. Yang permanen itu ya yang murah mudah. Ciri utama Nabi itu layinal janib khafifal ma'unah. Ini gue tahu layinal janib khafifal. Layinal janib itu gampangan. Saling ngaji ya ngaji aja. Khafifal ma'unah berbiaya murah. Murah.
Nabi wae ngendikan 114.000 114.000 pendengar. Yo Nabi yang mau tahu gunung paling dhuwur di teng Arafah. Gerdi paling dhuwur teng Jabal Rahmah. Dia Nabi santai wae munggah. Itu didengarkan 114.000. Padahal Nabi sangat berencana ngendikan. Ini enggak ada dalam riwayat Nabi minta panggung. Diatur di set sedemikian minta penyinaran. Soalnya Nabi santai wae. Mau ngendikan Abu Hurairah istan sitin nasi wong kan menang. Aku pe matur. Ya sudah ketika Abu Hurairah mengumumkan ayuhan nas an situ ya sudah manusia silakan diam. Nabi mau ngendikan. Nabi naik gunung Jabal apa? Rahmah, di situ ada batu-batu besar, senabi di situ. Terus ngendikan. Ngendikane pertama itu mulai nak ana wong pidato ora salam ya coba salam. Nabi itu ya enggak salam. Pertama langsung ngendikan la alli la alqakum ba'da hadhihi abadan. Mungkin saya tidak akan ketemu kalian semua setelah ini. Banyak darah ini haji wadah karena Nabi pidatonya dari awal memulainya la alli la alqakum ba'da hadhihi abadan. Terus ngendikan fikih terbanyak itu hampir kalau nanti hitung 2/3 dari ngendikannya itu urusan Nabi. Makanya saya akan kampanye fikih ketika Yai wafat. Saya cocokkan buku syukur antara baca Mbah Hadab dan Fathul Wahab. Saya milih Fathul Wahab, saya sekarang baca Fathul Wahab. Pokoknya ngiling-ngiling kan kalau kita ngaji apa. Keluarga besar Habib Ja'far Al-Kaf, beliau punya rutinan, terus minta saya juga ditugaskan. Dan memang saya minta yang bagian fikih. Supaya fikih itu hidup. Di 2/3 dari yang ingin dikatakan Nabi itu. Oke. Salah kerasa senang di toko pengajian swargo dalam aja kiai swargo gak paham lah asal betul swargo murah itu jelas istinja gue biye nak sholat itu biye nanti utang kewajiban ke biye jadi mau aman swargo terang ngeluh paling swargo iya udah di semudah itu. Jadi jelas, jadi terus Nabi itu semudah itu. Jadi acara sepenting itu Nabi mau naik di satu paling apa tinggi. Kemudian ini, padahal pendengarnya itu 114.000. Di semua riwayat dugaannya para ahli tarikh itu 114. Kue semua orang nong saya kue gie kere. Dan Nabi ngendikan tuh semuanya fakih. Termasuk manasik. Banyak yang fakih. Yang apa? Oke, termasuk nerang riba. Pertama ngendikan itu korbannya ya keluarganya, korban hukum mas. Karena ngendikan pangeran kan kunu qawamina lillah atau kunu qawamina bil qisti syuhada lillah. Itu kan diulang kali dua kali biasa. Kunu qawamina lillah syuhada bil qisti kadang kunu qawamina bil qisti syuhada. Kunu qawamina bil qisti syuhada lillah. Itu ngendikan pangeran memang walau ala anfusikum. Meskipun keputusan hukum itu kadang merugikan diri kamu. Awil waliden atau merugikan orang tua kan. Walau ala anfusikum awil waliden wal aqrabi. Jadi Nabi pertama membatalkan riba itu korban pertama itu pamannya yaitu Sayyid Abbas. Karena Sayyid Abbas menangi periode jahiliyah yang ada transaksi apa? Wa awwal riban adu'u ribal Abbas kata Nabi. Pertama ini yang saya umumkan hukum riba itu selesai adalah ribal Abbas. Jadi semua akad yang ada ribanya dengan Abbas bayar wae rasul malnya saja, enggak usah bayar apa ribanya atau bunganya. Orang wani terjemah enggak ada sing bungakno kok. Riba kok bunga ora kok jadi bahasa riba Arab riba ngene. Karena kadang bunga yo riba, kadang ya uang administrasi jar saya. Entok ya kelae wong-wong ya. Gak riba kok sebab uang apa? Administrasi. Entok ya kala-kala. Surah. Pilihan lurah. Iku ora suwek Gus ganti kerja hari itu. Lah saiki nek wong matun 20.000 biasane lurah piro? Bayar Gus. Kok saiki luwih. 700 Gus. Hah? 700. 700. Cale gentine kerja wong matun sedina piro? 20. Saka. Berarti nek gentine kerja piro? Saka. Nyoro gentine mubalek. Gara-gara coblosan hari itu gak manggung. Sekarang ini. Tukang botol,
300. Macul lho, hitung 100 jam murah. 80. Wis warang lho ngene. Iki amun tindak niki pilkades. Tetap. Mungkin kalau ganti apa? Uang kerja. Uang kerja. Wah, 2 juta lah. Balas yang cilik-cilik cek bro. Mahabis. Sepura pengirat ya. Ganti hisap tapi lah. Di sepura ganti hisap. Aku lah tetap rata terima. Nah, langsung di sepura. Itu di ya ini peringatan gitu dengan KB. Pokoknya wong alim itu geman bocah bakas pribadi. Ini akan selesai. Kasus semua akan selesai. Siji minta hukuman. Manjen wong diutang kok rasu. Kok lek wong diutang kok pengen rasu. Terus sowan kiai. Terus katut wedoan kepen rasu. Ayo pon ae. Wis urip pem dhisik nganggo tanah. Hasil ngrebute bapakmu kok donyane paling. Kok kon berkah kuwi. Kadang kowe di tanah iku hasil suksese bapakmu ngrebut wae paling. Kok kon barokah kuwi. Kowe di bojo yo ngedol jare kowe Hafid saleh dibule iku modus. Kon keluarga sakinah piye? Wong awale wis bodone. Artinya terus dari sekian sanksi Allah itu terus kowe sowan kiai untuk menyelesaikan itu. Yo piye piye ne rawane. Ngene melok nantang adab. Ayo jajal yang kamu sowankan kiai itu sanksi apa? Sanksi semua aja, Pak. Misalnya wong sing ngaji ning pondok kita, kan mesti payune rabi, kan mesti dengan bombastis kan. Oh itu tau muen bledet. Ora sing ngapal Al-Qur'an jare kok. Luwanya. Akhirnya mertua gelem. Padahal ora raine gak meyakinkan. Roh keluargane yo tapi gara-gara modus-modus tadi. Baru kayak maklar dibayari 1.000, mbek rokok sak pak. Oh itu sifatnya suapi kabeh. Sakire entuk bojo apa? Bojo. Kok keluargane kon sakinah kuwi yo. Jadi pun nak nama salah, cara tak butuh kan? Satu ni, nama. Surat tua. Kalau nanti tenan, kalau di konco di rapat ngaji, berhubung murid bangun terkenal jadi mantu nih. Woi, sumpah kur. Bos mati gorong rapat, tapi sumpah kur. Sesuai aku konangan. Tiap ngaji tak apa kur. Pertama tak urusi, sesuai aku selesai. Sampah kur, tembok. Bucek urep ora ora. Yo ora kepen ro. Ben. Solusine piye guys? Aku yo muni nak pegatan yo ora solusi, tapi nerusno kebatilan yo ora apik. Soale ra jamong. Dongakno mok. Lha misale ana wong diutang ra gelem nyaur yo dongakno ora iso hukum yo hukum. Jadi hukum itu selesaikan secara benar. Ya wis monggo ngono pegatan gak solusi. Jadi kebatilan orang perlu diterusno. Maksudku ngene nak dene insap ya tetap rasa pegatan tapi ngaku wae nak dene ora alim. Sudah tuh gak apa-apa. Ternyata ada kebohongan publik yang saya lakukan. Dan dengan ini saya mengundurkan diri dari perkia. Ya itu kan mirip wong sugih to, Mas. Ngelamar wedok gayane nggo mobil terus orang ngira ka gaya judule kreditan. Nah, itu kan atau wae kancane atau rentalan kan. Dia kalau cara saya enggak perlu pegatan tapi harus ngomong sama Paris tadi. Ini kebohongan-kebohongan saya. Memang pertama saya berusaha menutupi dan saya berharap selesai. Tapi ternyata Allah malah memberi sanksi, malah ngeblusno kula. Dengan ini kula jujur nak keluarga berde Rafa ni monggo. Karena saya setuju model Rasulullah. Dulu Nabi juga gitu. Kalau ada pernikahan seperti itu Nabi duka. Kan masyhur itu ada wong tua nyemir apa rambutnya jadi hitam. Kemudian caprawan itu gelem. Ketika ternyata tuwek komplain nih kanjeng. Nabi itu di semua hadis itu farad dan nikah. Nabi membatalkan nikah. Jadi yang mengalami hubungan publik itu berhak Rafa. Dan saya sarankan hakim-hakim harus mengabulkan. Mana itu kurang ajar tenan, ora wis kurang ajar. Mangkel Kang Dimantura alim misale wong kiai. Iya. Yeah.
Kuaya ni khusyuk, khusyuk. Mang kalau yakin ni. Tuhan ni ramah tu. Kuaya ni kaya. Itu jelas di Sumarit. Farad dan nikah. Nabi itu membatalkan. Ya tapi tentu lewat rafa tadi. Memang keluarga itu lapor. Anggap saja dalam konteks fikih Nabi dihitung walil amri atau hakim. Paham ya? Dalam konteks apa? Oke, walil amri. Fikih itu memang ya agak aneh. Fikih itu kadang mendudukkan Nabi itu seperti itu. Memang mau tidak mau. Misalnya Nabi ngentikan ana waliuman nawaliyalah. Saya walinya orang yang tidak punya. Wali. Itu dihitung Nabi sebagai walil amri. Bukan dihitung sebagai Nabi. Karena kalau dihitung sebagai Nabi nanti fikihnya gini. Yang jadi waliuman nawaliyalah hanya Nabi. Kan jadi repot kalau ada masalah berikutnya. Jadi memang fikih itu cara konstruksinya. Seorang lagi ya, misalnya Nabi ngentikan ana waliuman lawaliyalah. Saya walinya orang yang enggak punya wali. Tentu konstruksinya bukan Nabi sebagai Nabi. Tentu Nabi sebagai Nabi sekaruan, Nabi orang Nabi sekaruan tetap Nabi. Cuma ngitung fikihnya, Nabi ngentikan gitu sebagai waliul amri. Sehingga setelah Nabi intaqala ilallah, itu waliul amri tergantikan oleh otoritas KUA misalnya, otoritas muhakkam atau apa saja. Karena kalau dihitung Nabi terus fikihnya gini. Wali mana wali itu hada lin nabi khosoh. Wah itu kan terus setelah itu enggak ada wali bagi yang enggak punya wali. Jadi memang fikih konstruksi cara berpikir gitu. Jadi beda nak ilmu alam malakut memang sering begitu. Yang bisa mi'rad menembus langit tujuh. Lah itu tentu orang-orang akan gampang peristiwa ini hada lin nabi khosoh. Kamu wali sekeren apapun enggak akan bisa menembus langit tujuh. Paling ya dolanan Mekah. Indonesia itu masih dituruti lah mbek pangeran. Tapi nak kelas mi'rad itu enggak boleh. Dalam aturan wali kan memang gitu, enggak boleh karomatul auliya itu membandingi mukjizat. Memang ada aturannya. Di kitab Jamul Jami' itu apapun kerennya para wali itu keramatnya tidak akan menandingi mukjizat. Memang ya tentu aturannya memang seperti itu. Masa Nabi tertandingi kan jadi aneh. Ya aneh. Misalnya roh kuwere sono wedhus. Batang wis dibuak terus ben tau mangan daging. Wis kumi ngatuk-ngatuk. Bareng urip dipangan. Ya enak wali ngono gampang sugih, ngono sampe mati diparani to. Duripno sucido. Tapi Nabi Isa tersinggung to. Ono wong sawise aku. Duwe keramat nganti ikhya Allah apa? Motor. Nabi Isa masih ikhlas lah tetap tersinggung itu apa-apaan. Ya Allah ternyata saya jadi Nabi itu gak keren toh kalah ambil. Gak boleh, sebagian ulama mengatakan jadi apapun dibaca keramat itu gak boleh menandingi mukjizat. Ya, jadi aturan mainnya kudu jelas. Aturan-aturannya kudu jelas beneran nih, soalnya kumpul kiai sebenernya ngaji, terus aneh-aneh. Ini dablek ya, berapa-berapa yang dablek. Hada idha kana binahum wa idha khoro jamin baytihim falaji silahu aydan alikim. Katus kulolah, kulolah itu di Naruan yang ngajar, ketika aku merantau di Jogja juga ngajar, ketika Boyong lagi yang ngajar. Pokoknya orang alim tidak punya pilihan, idha kana binahum yang ngajar, dan idha khoro jamin baytihim ya tetap falaji silahu aydan alikim. Jadi misalnya saya di Naruan dulu yang ngajar, di sana ngajar, ketika merantau di Jogja ya. Ngajar. Misalnya di Tegfirul Papua yang ngajar mulamu manuari karena dia gak ada pilihannya tetap wa idha khoroja min bainihim tetap fala jizulahu aidan al-i'tizal menyembunyikan diri mana menyembunyikan diri itu tidak diintifa apa? Tidak diintifa nah, meskipun kumpul orang banyak tapi dalbo ya podohai hakikatnya orang manfaat sementing orang i'tizal ya orang-orang ya podohai alah jadi virus ya. Walakot khukialan teman-teman dan cerita nopong ini anal ustad Abu Bakar bin Furok rahimahullah itu kosot itu nejo sopa ustad Abu Bakar ayan farida ingin to ijenan sopa ustad Abu Bakar li ibadatilah karena ibadahnya Allah Ta'ala infirat anin nasi sangi manusia fabina mabuwa mawa antarani utawi iki fi ibadu jibrat ketika ustad Abu Bakar Furok itu nikmati hidup iktizal, maknanya iktizal itu lepas dari komunitas kemudian dia naik gunung kitsamia dumadaan krungu sapa Abu Bakar bin Farok sautan ing swara yunadikan undang-undang apa saut undang-undang ini ya Abu Bakrin itsirta min hujajilla al-khalqi tarab taibatullah itsirta nalika wis dadi sira min hujajilla iku setengah sangke hujah-hujah Allah
Karena piye-piye Allah itu qadim. Jadi logika tentang rangno tauhid tetap ambek Allah di pasaran ulama. Mereka juga geman-geman wani ambek ulama. Ulama itu di mata Allah dianggap hujjatullah. Karena manusia masyarakat itu enggak mungkin menerangkan mendengarkan langsung dari Allah. Karena Allah itu qadim apa? Qadim. Jadi Allah tetap tidak tersentuh karena Allah qadim. Satu-satunya cara untuk manusia faham hujjatullah maka Allah bikin ulama, apa? Ulama. Ulama di desain pangeran kun itu nak ngendikan hujjatullah itu lancar. Ulama loh ya, kamu balik ulama. Itu pasti fase. Ulama itu paling fase nak nerangno pangeran. Lain nerangno hadun nafsi itu tidak fase. Wali aneh sebelah, jadi nak. Wah, jatuh saya iki mobil larang, terus apa-apa larang, tiket larang. Maksudnya aku kok nyesuaikan no sanggup nih. Amit-amit. Nah ulama aku serah kepikiran. Kalau lu biasa nanti saya intern Jogja ngebis nganti saya. Padahal saya ngaji mulai dokter, mulai profesor sampai bakul pentol kabel. Ya karena pikiran saya sederhana. Ngaji ya ngaji wae, rasa kepikiran terhormat atau tidak. Tidak. Ngaji. Kalau ngene iki ngaji ya ngaji. Rasa kepikiran kowe sowan hormat. Ben. Karep-karep. Ben arek ikhlas mulai. Wong ra ikhlas itu sampah, ora usah di rumah. Wong iso ngaji kudu ikhlas, ya ini kudu ikhlas ngaji kudu. Jelas pangeran hanya menoleransi illa ibadah wahil ikhlas yang dihitung pangeran ikhlas itu rakakan ke Arab masih arang-arang untuk sowan, untuk perlakuan khusus ribet aku yang ngono misalnya ayo untuk perlakuan khusus ribet orang kali lal ma'ulam tidak berbiaya murah. Jadi kisah Nabi ya alam ya bro. Kalau ingin ngaji Nabi subuh masyur ini kan Nabi ngerasa apa? Ngaji Nabi subuh abbala alal hadirin terus ara'aitum alailah siapa yang mimpi tadi malam? Ya terus ngendikan hukum. Kalau ada peristiwa kemarin Nabi belum menjawab karena baru dengar atau memang nunggu wahyu, ya baru pagi itu di jawab. Seringnya setelah subuh, masyhur itu seringnya ngendikan itu setelah subuh. Ya gitu aja. Enggak ada protokoler, enggak ada biaya mahal, enggak ada. Ya sudah segampang itu. Tapi ya saya ulang lagi tentu siar itu ya penting, tapi ya jangan sering ya siar itu ya kadang. Kula lah disetuju ada siar itu sih. Ya kadang ada. Terus sing diikhlasi wong akeh. Syaratnya oh sing diikhlasi wong akeh. Soale pengajian gede ngaturi bangun kan wong gampang ikhlas. Ngaturi Habib saya wong gampang ikhlas. Wis kubedan jumlah sing teko kene ndik ra jelas asal usule. Wong kan mesti sopo iku kan. Lha betul iku ora gawe-gawe jelas. Aturan biaya tinggi jelas ana hadise wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Jadi tokohnya masyarakat, sing orang itu ridho. Misalnya pengajian kebudayaan tak wakai, tapi orangnya memang disepakati, publik. Ibu jadi wa imamu kaumin wa hum lahu radun. Imamnya kaum yang mereka semua puas. Misalnya toreko, misalnya sing ijazai Habib Lutfi, misalnya oke, sing ngedikan bangun selawatan Habib Syah. Orang kan sepakat. Orang apa? Sepakat. Ya, tapi misalnya di biaya tewiki juga boleh. Biaya ini serah jelas asal usulnya, ngaji neneng dia orang jelas. Tasripan raiso. Ya maksudnya. Maksudnya nak orang ngono bae sing sederhana wae apa? Sesuai ilmune wae. Nek ilmune kelas 4 ya pembiayaannya ya kelas 4. Nak barokah kelas C ya biayane ya. Tapi di sesuai. Ketika Abu Bakar bin Furok itu uzlah, itu didawi idza sirta id sirta min hujajillah ala khalqi tarokta ibadallah. Kowe iku piye saiki iku wis dadi hujae pangeran malah ninggalno kawulane pangeran maknane kamu tak kasih ilmu supaya kamu menerangkan hujah-hujah tentang agamanya Allah kepada hambanya Allah. Malah kamu sekarang tarokta ibadallah, malah kamu meninggalkan hamba. Jadi kata sekolah ini ramulang jelas dosa. Karena saya sudah ditakdir min hujajillah. Saya harus menerangkan hukum-hukumnya Allah. Maka saya harus kumpul sampai. Tapi kumpul yang menerangkan hukumnya Allah. Jenerang lo nasib. Mungkin lah ya jodikte aku. Nasib pun diudih rasa bolabur.
Gus kula gak ada masalah kata kok raine wis ketara. Apa padane? Awong tenang ora ngarah rai ngene iku ora. Tetep ketenangan. Ngono kok diomong. Terus rata-rata masalah Anda itu pancen wis hisab, wis sang. Coba ora di awale wis modus kok kon sakinah iku. Suga-suga tebar pesona kok kon anteng. Lah ngono kok kiai ne kon. Ora kena adab ke sampe. Ono. Yo ono ge sing apian tembungan, tapi kula ora setuju. Lah iki ben bebo dongakno tetep ramadi aku yakin ramadi. Bukan karena Allah enggak madekno dongane kiai iki kan enggak proporsional kan. Lho sama sing ingat betul, Mbah Mun tuh kurang baik. Menurut saya kiai setahu saya kiai baik betul tuh Mbah Mun. Maksudnya setahu saya karena saya tentu kiai yang lain mungkin baik tapi kan saya tidak punya pengalaman. Itu ditanya tentang nyun sewu HIV. HIV yang karena free sex, saya ulang lagi yang karena free sex. Karena penyakit itu yang karena apa? Free sex. Kalau karena ketularan kan tidak ikut dosa Mas, yang memang karena apa? Ketularan. Karena ketularan, tapi kalau karena seks bebas itu kan Pak, singkat cerita kan Allah kadang memberi apa? Sanksi. Tapi yang karena free sex loh, saya ulang lagi ya, bukan karena ketularan. Itu ada seorang dokter yang ingin berusaha lah untuk disertasinya berusaha supaya menemukan obat apa? HIV. Karena dia dokter muslim matur bangun orang Bandung, saya masih ingat orang Bandung. Ya maturnya baik Mas karena ingin apa? Punya solusi, punya obat untuk HIV. Itu bangun nangis, saya masih ingat betul bangun nangis. Terus beliau gitu kan, kalau rawani dok, saya enggak berani dok. Jangan-jangan itu hukuman supaya orang-orang itu tobat, kok malah kamu nyari solusinya. Tapi kalau dia ingin tobat, ya monggo dibantu. Tobat. Jadi intinya itu natijanya apa? Ini bukan berarti bangun antisosial atau anti pengobatan. Ada hal-hal yang nggak perlu dilibatkan agama itu tidak perlu. Misalnya uang utangnya akeh, utangnya ora krono hajatin syariah. Misalnya utang gua anak loro kan hajatin syariah. Itu utang orang bu hajatin syariah, dia punya khayal investasi besar, terus utang kancane 100 juta. Lah berhubung kanca, mbek kancane dituru, turu. Tapi yang menggerakkan dia utang adalah khayal jadi bos besar. Terus eling di kanca akrab terus utang. Seperti ini kan pantese bangkrut, pantese ora barokah. Karena mendorong nafsu. Gitu. Ya seperti itu terus kowe bar kono di utang gak iso nyaur kowe ndongakno. Jadi guyu malah, ndongakno malah wis salah. Tapi nak kowe utang misalnya anakmu sakit, ibumu sakit, terus utang 1 juta, 2 juta untuk pengobatan. Itu rasa didongakno kiai lha ku pangeran sing tanggung jawab. Karena awalnya wis bener. Makanya ada pepatah dalam dunia ulama al-bidayah lahiyan ya. Kalau benar awalnya benar ya akhirnya benar. Nanti saya biar awalnya salah ya. Dia pondok orang kafir rawa, orang alim rawa, tapi mencitrakan diri. Makanya jadi mantu nih. Ya. Ibu cara aku sehadap terus bareng sumpek matur kiai kan, kan? Belum mantu nih kiai, terus tapi raiso pukul ini terus budi nih satu sini. Cara aku, cara zaman Nabi, terus farod dan nikah. Lera ini. Tapi tentu nunggu Rafa ya, karena nunggu komplain kan. Oke. Kalau hukum pidana kan Mas tetap nunggu apa? Komplain. Jadi misalnya Zaid merkosa wong, diperkosa kok seneng kan gak iso di komplain, gak iso di pidana wong. Misalnya. Mana saya iki bojo lanak komplain iso di pidana. Niki ngono ditok tapi ora tau kok napa kowe. Tapi aku setuju kudu di pidana. Dan bek awas. Iku iso buk lho Mas. Iya. Ben kuapok negara iku buk lho. Yang kelakuane seperti itu kurang persen. Oh lho gua. Lho gua ngawur. Main ta santri. Ben buk apa? Jadi jelas, jadi aturannya ya Aba Bakrin itsir tamiku jajila ala khalqi tarokta ibadah. Kamu itu gimana? Kamu saya jadikan hujah untuk menerangkan hukum-hukumnya Allah.
Tapi sekarang setelah kamu pinter malah milih uzlah. Uzlah ternyata tinggal gelanggang meninggalkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu tidak boleh. Wadakaroli wakana lan ono apa hadza ikilah peristiwa eh hadal wakek iku sabab subati dadi sebab oleh ngancane Abu Bakar dan Khalqi Marifah. Setelah ngalami itu beliau mau lagi kumpul sama orang lain. Jadi dia sempat uzlah tapi setelah ditegur seperti itu terus kemudian kembali lagi ke makhluk mana yang mau ngajar. Wa dzakara li Ma'mum bin Ahmad rahimahu wa anna al-ustad Abu Isa rahimahu wa qala li 'ubadi Jabal Libanon ngendikan maring para ahli ibadah ning Gunung Libanon. Munggo ana tasdid tak waca li ibad tapi biasa. Abid iso dijamakno ubad kok kafirin kufar. Ya akalatal hasyihi wong sing tukang mangan suket taraktum ninggal sira kabeh umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aitil mubtadi'ati ing dalem tangane wong sing citra. Wastagol tumlan sibuk sira kabeh ana ing dalem kene bi akil hasis lan mangan suket. Dadi gampangane misale kula kok uzlah, tentu uzlah itu enak kan karena enggak tersakiti kan? Enggak tersakiti, enggak tersinggung, enggak menowong sowan, enggak ribet. Tapi kan akhirnya meninggalkan umatnya Kanjeng Nabi yang kalau ditinggal malah potensinya dipimpin orang-orang sing mubtadi'ah, sing ahli bid'ah, ahli menyesatkan, ahli khurafat macam-macam. Sehingga orang alim harus ada di tengah-tengah masyarakat supaya tidak ada otoritas yang diberikan sama orang-orang sesat dan menyesatkan. Jadi orang alim harus berdiri di tengah. Ya tapi mau perlakukan orang alim sesuai fungsinya, yaitu menerangkan hukumnya pengera. Rambakas nasibum. Selama ini kelakuannya masyarakat sing liru di situ. Anggar wong alim itu mesti diperlakukan gue nyelesaikan awal saya diri. Kulo termasuk orang alim yang komplain. Kulon tertutup sekali. Kulon nak mengulang terbuka, dia nak baksuanan tertutup. Karena nanti itu kalau semuanya begitu habis ulama, kok? Habis. Karena nah, masyarakat itu kurang ajar loh. Ketika orang alim sudah mau mendoakan mesti gitu. Kemudian nak nyalakno bupati atau apa? Nak dadi yo disuwani meneh. Nak ra dadi terus fonise jebule dungane. Padahal orang alim kan ndak untuk itu kan. Itu bahaya betul. Mencintai orang berdasar mandi atau enggak? Mandi. Padahal Allah ora dadekno calon lurah iki berdasar medite. Masa iki sing dadi yo sing ngomong. Ya kowe bahasa aluse. Ya bahasa kasare sing tubuh yo. Nah masalahnya kan gitu. Jadi orang alim menurut saya harus punya izzatun nafsi, punya harga diri supaya masyarakat tetap menfungsikan sebagai penjelas hukumnya Allah. Jangan sampai terdikte kemudian tadi disuani calon bupati nak dadi ya dianggap mandi nak ora ya. Ruwet. Ya ruwet. Aku lawan ini kalau santai aja, separuh pengirang, karep-karep mau salah apa maklah beneran, minta tuntut nih akhirat. Gue ya, gue ngerti lah, saatnya agama ini pengirang, gue orang alim tuh mulai dulu Allah bikin tuh tidak banyak. Produknya is limited, terus terbatas. Malah nih apalani madzhab gue gampang, gue mulai dice, orang alim gue sidi. Jadi misal orang alim pakai gak mati ibu larba. Mas Ibu Alfi Alvin. Mulane dadi wong ora ngalim tenang ae, tetep mayoritas wis tenang ae. Ora saiki tok DCO mayoritas. Tembomo kabeh wong ngalim ora kira asap. Kira atu Alfi Alvin. Mulai dulu wong ngalim ya ndak banyak. Nah, dari ndak banyak ini gunakan sing tepat. Kayak dokter spesial ya gunakan yang tepat. Dokter spesial jantung kok ngobati gede. Ini juga ada wong alim alamat sing undang mau konsunate anak. Ini kan gak kagani wong. Iya. Wong mikir. Obat apa sih? Masa mau guyon. Yo kelakuan ini kemarin ini. Tidak sunat sing dong tuh semangat semangat saya bu bro semangat tuh sedikit temen 10 juta ya nama kalau dengan setengah level gua cari kasur kalau lihat di Jabal Lubnan pokoknya nak wong Arab darah ni gak Lebanon bu Lubnan mereka bahasa wong Jawa wong Arab gak iso muni Lego gak bisa, jadi lu benar apa? Ya akalatul hasis, kamu-kamu di sini enak-enakan makan rumput.
Artinya ya enak wae kan. Atuk atuk nyabari makan rumput dibanding nyabari kumpul wong sing laporane macem-macem. Tapi akhirnya kan tarok tum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'. Sekarang kalau orang-orang alim tinggal belangkang malah fi aidil kafiro, fi aidil mudillah, fi aidil mukafiro, fi aidil malah kalau sekarang malah tidak sekedar mubtadi'. Kalau orang alim yang ahli sunnah tidak mau mimpin, malah umat dikelola orang sing gampang mengkafirkan orang. Malah habis Indonesia. Berarti mau Islam mas Indonesia? Indonesia. Berarti yang gerbang bumi kafir halal darah kita. Sing kafir asli dihabisi, sing Islam bisa dihukumi. Entah no. Israel atas kesel ribet ya. Makanya enggak boleh apa? Enggak boleh uslah bagi orang alim karena sama saja apa? Taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'. Wastaghaltum hauna fi aqlil hasis. Lan sibuk sira kabeh hauna ing dalem kene fi aqlil hasis lan mangan sira. Qalu lahu padha matur saka Ubadu Jabali Dubnan lahu maring ikilah Ma'mun bin apa Abu Ishaq. Lahu maring Ustaz Abu Ishaq. Inna lanaqwa ala subhatin nas. Inna saat temen kita lana kau rakuat kita ala sudah dinas ngatas sing ngancani itu. Jadi wong alim kau abe wis pakat sing ngancani wong rakuat. Iku mah utang-utange dhewe kasus-kasus e dilaporno. Nak mandi paling salami temblek 200.000. Nak ra mandi jare wong alim kudungane apa? Ra mandi. Mandi yo murah, ra mandi resiko ne tinggi. Lah wong kok di posesekno ngono. Kak loro. Lan men inna lana kau ala subhatin nas. Kita-kita ini tidak kuat kancanan lurus. Wa inna ma atau kamu sendiri paling gak ngisir sapa Allah. Wong kuatan yang kekuatan. Fala zimam mau kewajib ka ing sira wa dalika mengko mengko subhatin nas. Fasana fa mengko ngarang sapa Abu Ishaq badal dalika al-waqiah. Kita bawa yang kita bawa Abu Ishaq al-jamek kang ngumpulno il jali maring peristiwa sing jelas wal khafi lan peristiwa sing samar. Wa kana lan ana lahu radhiyallahu anhu. Wa kana lan ana iku la hum kete wong akeh lor dia wa anhu ma ghazarati ilmihi sertane kelangkaan ilmune wong akeh apa sing ana al amalu jamu amal sing akeh wa nazaru dakik lan sudut pandang sing detail dakik manane jlimet mulane wong kuna manane dakik ku apa tepung apa berarti nazaru dakik pandangan sing detail jadi sekecil apapun terhitung koyo tepung sekecil apapun penting karena kalau kamu ambil yang sedikit pasti terkurangi. Kamu ambil sedikit terkurangi presisinya itu. Jadi daging itu cara saya itu punya pemikiran yang presisinya itu pas itu apa detail apa? Detail. Bahkan hitungan terkecil pun dihitung. Itu hitungane wong lanang. Mau regane piro? 1 juta 100 ya 1 juta. 100.000 10% ke 1 juta blok. Saking kepingine bulat to. Regane barang piro? 150 terus 500. 50.000 ping yo badhe yo. Repot kena wong lanang. Mulane ora ana menteri keuangan lanang repot. Itu dibulat to, mumpune santri, Mas. Paruke ditulis, mohon maaf kalau dibulatkan. Piye wong angka koma iku yo. Mane kalau setuju ra tukang ngitung dhuwit apa wong itu. Misalnya menteri keuangan wong lanang yo sing rodok mental wedo. Jadi koma iku diitu. Kena balik iku protes. Sanggup kok 1.200.000 maksudnya biye. Dan ini kepikirnya bulat tetap. Aduh 1 juta malah rais gak lucu kan. Bisa tak kono tuh. Kue disanggup di uang 1 juta 1 sampai 1 juta itu eskal di. Eskal 1 juta 1. Aneh. Oh 1 sih maksudnya. Itu biasa bulat tuh. Jadi kita agak duit. Misalnya rok tak agak duit 1.500.000 apa? 105.000 jadi 100.000 be. Maksudnya piye sing? Padahal penting. Misalnya pikiranku, kalau nangko nak menoni masjid atau nenggo nenggo Thailand itu. Tapi jenenge utek wis utek lanang. Pokoke senenge iku bulat to. Bulat. Muane wong lanang. Lah dakiku ora ngene apa? Detail. Jadi kalau pikiran spontan kan mangkel bek wong uslah, mangkel bek wong uslah. Itu tidak detail. Yang detail adalah kalau saya tinggalkan umat pasti ada yang ngambil dan yang ngambil itu bisa menyesatkan. Berarti pembiaran terhadap penyesatan. Jadi uslah niate ngilangi dosa tapi akhirnya ketemu dosa yang lebih besar. Karena membiarkan umat Nabi ditangani atau dikelola orang yang menyesatkan. Mari kita usah bantah kiai. Mana kayak bangun dia diundang ke kampus-kampus gitu. Kadang lanang wedok kumpul gitu. Bukan karena membiarkan lanang wedok kumpul,
Kalau yang isi tidak orang alim malah enggak karu. Meskipun resikonya ya harus membiarkan kadang ikhtilatul rijal wanita. Tapi kalau misalnya kita enggak mau tetap ada yang mau masalah. Dan yang mau itu bisa lebih afkas, lebih buruk. Mereka ben roh logika, ben roh urip itu ben ngomong. Kiai kok diundang wong ngono gelem, utek temu lagi sepiro ilmu itu. Pekemu iku amatir. Amatir gak wali. Ya amatir tok ora apa-apa, amatir sik gak wali gak apa. Amatir wali, tapi wali mesti cangkeme ra ngono. Aku cek eling bangun diutang PKK. Zaman itu PKK wong erokan, zaman isih orang usum wong jilbaban. ASN wae urung sebjake anak ge sing jilbaban. Ini cadarane ono. Dilarang menteri ra trimo. Iku yo dorokan dari bangun. Aku yo gelem mbak diutang wong erokan yo gelem. Piro-piro gelem ngaji ya, Mbak? Kiai. Kadang ono sing ngajak salaman jadi wong akeh no. Tapi tadi cara berpikir, kalau kamu tidak mau ngelola, yang ngelola mereka. Dan mereka itu bisa lebih buruk. Pemikirmu harus lupa, karena gak ada pilihan. Kamu mentoleransi kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan yang lain, kecil maupun besar. Tapi kalau kamu tinggal gelanggang, jelas kesalahan itu lebih fatal. Nani taraktum ummata Muhammadin fi aidil mudin. Iya kalau mutadiyah tok, kalau fi aidil mukafiro, fi aidil mudillah, fi aidil muhlika, fi aidil mufsidah. Nah, itu kan malah panjang, napa? Ya sudah, sementing kita mikir itu dengan nadzur daqiq, apa pikiran sing detail. Detail misalnya gini, ada pengajian di kampus misalnya, atau di orang-orang nasional terjadi ikhtilatul rijal, kan? Kamu kelihatan saja mau dengan mereka ketika ngomong ilmu saja atau ngomong hukum. Enak Tuhan misalnya di SMS bisa ketemu di warung. Nah, yo ya mestine yo kowe kudu mikir iki apa-apa. Ya kan bisa diukur. Apa? Diukur sendiri. Apa diukur apa sendiri. Sajane malah bagus loh pertemuan di depan umum karena Nabi yang paling enggak suka itu yang qulu wala yakhwana rajulun dimratin justru di depan umum relatif ada rukhsahnya. Saya enggak mengatakan rukhsah relatif ada rukhsahnya karena di depan umum kan enggak macam-macam. Malah orang kadang lagi sholat itu ketemu itu aduk dewi anjing itu keliru lah blok mau perkara juga cita aduk malah di depan umum malah sing rawala itu layak keluar naro jilun lu kalau sering ketemu ngalim malam Jakarta ya jidani ya itu tapi ya tadi di depan itu di khalayak karena mau tidak mau. Misalnya kamu kerja jadi rektor di kampus, tentu rata-rata sekretaris di bagian TU kan tetap perempuan. Kan gak mungkin TU sekretaris untuk semua. Ya pokoknya ada TU. Akhirnya misalnya kue rektor kebetulan wong alim masih mau tidak mau kan suasananya seperti itu. Atau kamu haji atau umroh, mau tidak mau kan tetap ketemu pramuka. Jadi itu kan ada kondisi yang kamu mau tidak. Tidak mau. Karena tadi ya sudah seperti itu. Tapi terus misalnya kamu gak mau jadi rektor, padahal lembaganya lembaga agama. Terus yang mau mereka. Terus fatwa sing aneh-aneh dan punya otoritas tinggi karena rektor. Tentu kamu disalahkan Allah karena dianggap pembiayaan. Nah, tapi kalau kamu tetap jadi rektor, mengelola secara baik, terus istighfar dari kesalahan-kesalahan yang sudah kadung apa terjadi. Insya Allah masuk ayat intas dan ibu kabarilumatun hauna anhu nukafir ankum sayyatikum. Asal kamu menjauhi yang dosa-dosa besar, insya Allah yang kecil-kecil dimaafkan. Itu jelas ya. Terus syaratnya harus bakana lahum ma'ahu zaharati ilmiyim wal al-amal al-amalul jammu wan nadharud tadi jam maknanya banyak. Katus ini kalau fadlakal Jamal Ghafir, keutamaan kau, anugerah kau itu Al-Jamal Ghafir apa? Sangat besar. Fi suluki thoriqil akhirati yang dalam ngambah jalan akhirat. Terus nek kumpul wong resep ngene, wa alam lan ngerti sira dhewe misale ana misla darojuli sak temene sepadane kala lanang al muhtaji kang buta ilahi maring rasul sampun nasu manusa fi turuki babidin ing dalam babakan urusan agama. Iku yahtaju iku buta sapa hadar rajul fi subatil khalqi ing dalem ngancani makhluk ngancani koyo kowe-kowe iku la amro ini maring barang loro sadideni kang berat karone mergo mesti mangkel lho Imam Ghazali iku wis pirsa anak manusa mesti mangkel
Mang sama aku tok sing ngomong kowe mangkel lo. Mang Bujalil lah ngomong ngintikan lah. Kowe ini mangkel lo. Iki Mang Bujalil lho aku. Aku karek anut tenan. Anut jujur. Ya ono kiai ra ngomong lebar gremeng anut aku jujur. Ya ngancani makhluk siji ahaduma te salah sijine amroni sang sajida ni sabrun tawil. Kudu sabar. Wa khilmun azim. Kudu welas sing azim. Wa nadzurun latif. Kudu diangen-angen pasti anatun billah daimah. Itu mesti mangkel kok kumpul wong. Ha jajal, misalnya aku dadi kiai terbuka. Engko sowan ra mulai-mulai. Wis ngerti anakku rewel lah tetep ra pamit. Padahal ngerti anakku iku. Mestine kan berbesar hati ke anake, ben kuwi sebab ngurus anak. Tetep ora, tetep gak pamit. Musir rawani di dosa. Itu kan repot. Wis ngerti kiai ini apa mulai kadang sik ra pamit. Akhirnya kudu sabar kan? Nggih. Kurwai pak. Jadi Mamu Zali, kudu. Ia jadi sobrun tawil, wafilmon, arti mana doron, tati pasti anatun bilah daima. Ulama le. Nampaknya kumpul uang seneng. Bayu bayu. Rasani. Ya jelas. Sobrun tawil, wafilmon, arti mana doron, tati pasti anatun bilah daima. Mengkaji Nabi rek sapi api, uang ambek tamu. Saulang lagi Rasulullah itu api-api wong mbek tamu. Iku wae ketika tamu ne kesuwen Allah ngendikan inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya. Jelas seperti itu melukai nabi. Karena nabi yang punya urusan keluarga, mung sama besuan-suanan. Makanya la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzan. Kalau kesuwen itu Quran jelas ngendikan inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya. Seperti itu menyakiti. Semenjak ayat itu terus semua sahabat kalau ingin ketemu nabi ya di masjid. Karena kalau ke masjid Nabi berarti mewakafkan diri untuk publik. Sekali ke dalam ya sudah enggak ada yang berani. Nah, di sini kanjeng Nabi ku malu-malu. Akhirnya itu tetap sowan. Tapi Allah sing enggak terima, kekasihnya dibuli ngono kok. Akhirnya pas Nabi kalau keluar ke masjid terus apalagi kalau sudah pinarak di teras di Suffah. Sahabat ada yang tanya. Bahkan perempuan-perempuan ada yang tanya, "Wa saluna ka anil wahid?" Ada yang tanya. Yo sing ahli astronomi takok ya saluna ka anil ahillah kok sing sugih takok ya saluna ka madha yufikun. Jadi zaman Nabi sahabat tuh wong apik tenan. Wong sugih ya kondo. Nabi kula sugih, tak kekno sapa dhuwitku. Oh kok iso ana sugih sing ngono. Ya saluna ka madha yufikun. Nabi kula sugih dhuwitku tak kekno sinten. Sing ahli falak takok ya saluna ka anil ahillah. Yo macam-macam. Terus yang ahli pernikahan, ya takok ya salu nakamada ukhillah lahum kul ukhillah lakum thayyibah. Itu tadi macam yang ahli fikih itu mungkin gambaran orang apa? Fikih. Nabi perempuan yang halal dinikah siapa saja? Macam-macam. Dan dijawab sama Nabi, bahkan Allah piyambak yang kerson jawab karena enggak menyakiti Nabi karena tanyanya di masjid atau pas Nabi milik publik atau perjalanan ke perang itu kan artinya milik. Tapi Nabi sekali di dalam itu ngendikane pangeran nak kowe suwenom kesuwen inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya. Itu menyakiti Nabi. Karena ya tadi pasti. Ya saya merasakan saya punya ibu yang gerak, kadang kepengin tak pilihi, punya anak kadang kepengin jalan-jalan. Itu kan hal yang kamu sendiri ngalamin. Iya. Mana kula lagi jarang dolan nang wong. Wae ketemu ning tempat umum, ana dolan kaca-kacaku petuk ini alun-alun. Ben jelas to. Ternyata gelem tenan nganggur-nganggur tenan. Kula suwe ora ngajak wes kanca. Kus petu ini kene jebul iso terus, wah. Curiga kok iso terus piye. Beli nganggur tenan. Wong kula ora gadah naskah kalian Pak Kures. Nganti sakniki urung tau ketemu. Untuk ketemu pisan gara-gara kadang tanggalnya rapat. Akhirnya ajudane beliau ke sini kula nerjemah. Dan kula kirim utusan mereka tadi ya. Atau ketemu. Nah, itu bener itu. Ya keren padha sing kowe. Aku gerus. Kok iso terus iki. Iku loyal apa jan nganggur. Kemungkinane loro, loyal. Ya tapi bener sing kedhuwur. Buktine ngene Mas. Sing ngajak rakulah ya iso perkara iki. Ya pancen nganggur tenan. Kutawi pancen loyal, semua diabaikan oh, demi guru. Padahal enggak tanpa itu pun sudah biasa ngabaikan. Ya tadi kumpul wong piye? Sobrum tawil wa filmun asyati wa nadurun lati pasti anatun bila cek tambe daim. Rumah kalau wong tenan. Yo ora mangkel piye? Kok kanjeng Nabi wis nabi. Ditakoki wong desa kadang ora ngajar tenan. Nabi ora nabi.
Wis masyaallah Nabi wis jelas Nabi. Ono ndi iso kontane ilang. Lha iku pikirane ngene, Muhammad ora balane Jibril. Wong pas barang goe perro, barang goe iku parane barang sira ketok cara niku. Berarti ontaku ilang yo. Soan Nabi takok, "Aina nakoti ya Rasulullah?" Piye gitu. Dimantel iku bedungi. Eh kaya aku misalnya aku kok nopo suara no sepeda motor ilang ya kode aku. Lah bangun aku dukun. Bojo minggat yo. Ya minggat karo ana sing apa kok yo iso ditakokno kiai. Cara aku terbuka kira-kira kelakuanmu ngono to. Aku seru iso tak kilani. Sekarang model ini ketemu pas apa? Ngaji. Guyon gue pas ngaji, ngamuk pas ngaji. Baru pas ribet ya. Jadi orang tani hilang, pikirannya Nabi itu ngerti bareng gue. Yang Jibril gue. Berarti ya roh. Untuk. Matur. Mana sampai Al-A'raf asaddu kufrum wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududama anzala wa dasar orang desa. Panjen pantese ora aturan. Jadi pangeran usang ngibur Nabi. Sabar mat. Ngenan pepatah man dada Jafa. Dada ku anggur wong beduwe yo Jafa. Iku atos. Yo angel tenang. Tau Bani Tamim sowan Nabi. Fabusyra lakum ya Bani Tamim. Nabi nak ditamu kan hormat banget. Jadi busyra lakum cek bejane kowe seneng. Mergo kowe iso sowan Nabi. Oleh muni malah piye Mas? Iku nek hadis sahih ne Bukhari, idza basyartana fa'tina. Lho aku seneng, Mat. Seneng yo kaya dhuwe. Dadi sing Nabi pikirane ketemu Nabi ku barokah. Seneng maknane barokah kok ketemu Nabi. Pikiran barokah mau ora. Seneng yo dhuwe iki. Ses repot. Ya kok mau sowan wong alim jare krana alim. Tapi takok ora bab ilmu, gak dituruti kecewa. Repot. Lha zaman Nabi sekarang. Terus Nabi apian. Nabi apian iku fayastahi minkum. Nabi malu-malu mau menjelaskan itu. Tapi Allah ngendikan wa la yastahi minal har. Allah enggak malu menjelaskan kebenaran. Jadi akhirnya Allah bilangi Jibril, "Bril, omongi Muhammad iki hukumku. Nak Muhammad itu wong apian, mulane ora gelem nerang. Lah sing apian ben kanjeng Nabi. Aku wis ora usah tak omong. Ben jelas, oh. Jelas. Sing apian kanjeng Nabi. Tapi kan padha wae Allah akhire gak trimo anak nabine digo ngono-ngononan yo. Ditakoki untuk apa? Untuk ilang. Wa wau la yastahi minal haqq. Diskunan itu, mana nak wayan itu belum bisa sob beruntawi lah, wah. Wahilmon adi mana turun nanti pasti anak tentila daiman. Atau begini, wasani itu yang kedua, penak kuat wasani. Mungkin yang kuat kalau roh tiba kat sebab mana kuat. Ayahku nafiah dal makna munfarid dan anhum, wa ingka nabi saksi makhum. Jadi ayahku nafiah dal makna munfarid dan anhum dia beliau secara fisik beliau secara hakikat dia dalam mana anggap beliau secara hakikat munfaridan anhum. Saya aku dia tamu ra'ub toha cerita prospeknya jadi mubalek cerita prospeknya apa hati saya itu gak terlintas seperti itu. Gak kepikiran ke cerita sak uni-uni mus gak krungu. Mau aku munajat be pangeran ya Allah di makhluk ini kepikiran. Jadi apa saya secara makna tetap infirat sendiri sono wong desa ceritaku kula bar kuwanen melon duit kula kuwatane ora kepikiran karena sekali aku pikiran duit akeh to melon ku kuat rasai. Nah kepikiran kan jarene agak jebule ra nyiprat kan malah dadi tomat. Lah itu ndak sekono cerita sauding ngene wis. Ben. Karena kene wis subhana kama khalaqta hadza. Gusti makhluk ngene ya ono. Dadi aku guyu kan ini ora guyu laporane guru pangeran sing pinter ya gawe makhluk ngene. Lah iku jenenge apa? Fiya dal makna munfaridan anhum. Dadi gayane kumpul tapi hakikate ijen. Ais ya. Wa ingka nabi saksi ma'ahum senajan tuh secara fisik kumpul. Kayak aku kumpul gue ini, kan aku rahiling gue belas. Ya ling pangeran. Ya ling pangeran, tapi terus akhirnya pangeran ngutus ya ling gue. Tapi kan.